rancangan kesihatan hari ini. Seperti episod-episod sebelum ini, di mana kita membincangkan isu-isu kesihatan, pada hari ini kita akan mengupas satu topik yang cukup menarik, iaitu HIV atau AIDS bukan pengakhiran hidup. Seperti yang kita ketahui, HIV merupakan satu isu besar yang kian melanda masyarakat Malaysia. Bukan sahaja penularan HIV, stigma terhadap pesakit-pesakit HIV juga merupakan antara isu yang membimbangkan. Bagi saya, penting untuk kita faham sedalam-dalamnya berkaitan mereka yang menyai penyakit HIV ini. Namun hakikatnya, tidak semua mampu untuk faham dan berasa empati dengan golongan ini. Saya perkenalkan tetamu istimewa kita hari ini yang hidup dengan HIV selama 5 tahun dan hanya ingin dikenali sebagai Encik Alif. Apa khabar Encik? Alhamdulillah, baik. Juga bersama kita di kiri saya pada hari ini adalah tidak lain dan tidak bukan pensyarah kanan infectious disease daripada Universiti Malaya, Dr. Lim Kai Bin. Apa khabar Doktor? Khabar baik. Mungkin tetamu khas kita boleh berkongsi sedikit sebanyak mengenai kehidupan sebagai pesakit HIV. Nama aku Alif. Ini kisah aku. Segalanya bermula 5 tahun lepas. Aku anak kampung. Kesempitan hidupku di kampung memaksa aku berhijrah dari kampung ke kota raya. Aku mahu mencari pengalaman dan pekerjaan baru yang menjanjikan pendapatan yang lumayan. Ini semua demi membantu keluargaku yang hidup susah di kampung setelah kematian ayah. Dan inilah perjalanan hidupku. Bukan mudah untuk hidup di bandar. Namun, aku bersyukur. Aku memperoleh pekerjaanku ini hasil pertolongan rakan baikku. Hidup keluargaku di kampung sudah semakin senang. Dengan gaji baharuku ini, mak aku dapat mengasah hidup berkereta. Hati aku pula asyik dengan iPhone barunya. Namun pada hakikat, lumayannya itu terletak pada bayaran, tapi bukan pada maruahku. Demi mengekalkan pekerjaanku, aku terpaksa merelakan segala kehendak syaitan bertopengkan manusia, iaitu bos aku sendiri. Bukan sekali, malah berkali-kali diri aku dinodai. Tidak mengira tempat, tidak mengira masa.
siapa yang sehinggalah pada suatu hari aku terbaca mengenai HIV. Aku mulai risau. Kami tidak pernah mengamalkan seks selamat. Mestikah perlu kau menjauh? Mestikah perlu kau menghalang? Perasaan yang pernah datang, ya tak pernah hilang. Aku yang merindumu, selalu menantikan dirimu, yang selalu memanggil. Aku beranikan diri untuk mendapatkan pemeriksaan HIV. Cik Ali, HIV status kamu positif. Hati aku remuk. Cik Ali. Sejak daripada itu, segalanya berubah. Entah macam mana, takkan sekerjaku mengetahui status HIV ku. Jangan. Kau tahu tak, Alif tu dia ada HIV tau. Ya je kau. Kau tahu. Kau rasa membawang je, baru habis puasa. Betul lah. Serius. Dan mereka mula memanggilkan aku. Perasaan yang pernah datang. Ada orang tak kasi? Siapa nak sound dengan dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum, Mak. Ya, ya, Mak. Dengar apa, Mak? Yang dah kau tu HIV, nak. Betul, Mak. Maafkan Alif, Mak. Kau bukanlah aku. Aku sudah tidak sanggup mengharungi dugaan ini lagi.
Hari semakin hari, aku semakin tertekan. Bolehkah aku kembali menjadi insan biasa? Aku bakal tiada harapan untuk meneruskan kehidupan. Hidup aku buntu. Bagaimana pula dengan masa depan aku, masa depan keluargaku, masa depan anak-anakku? Adakah ini pengakhiran hidupku? Encik Ali. Okey, tak apa. Kita beri peluang kepada Encik Alif untuk berehat sebentar. Itulah pahit getir kehidupan seorang pesakit HIV. Beralih pula kepada tetamu di kiri saya, Dr. Lim, seorang advocate HIV. Doktor, saya ada satu soalan. Saya selalu terkadiru dan mungkin penonton di rumah juga terkadiru antara HIV dan AIDS. Adakah ia serupa ataupun berbeza? Begini, AIDS ni dia disebabkan oleh HIV. HIV dikenali sebagai Human Immunodeficiency Virus. Ianya sejenis virus yang boleh melemahkan sistem pertahanan manusia. Manakala AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, ia merupakan gejala sekumpulan penyakit yang menyerang sistem pertahanan manusia. So AIDS ni dia boleh mengambil masa selama sehingga 10 tahun daripada jangkitan pertama HIV. Jadi pesakit-pesakit yang mula-mula dijangkiti HIV, mereka akan nampak sihat macam manusia biasa. Oh begitu rupanya. Secara mudahnya, HIV adalah virus dan AIDS adalah sindrom. Tidak semestinya semua pesakit HIV akan mempunyai AIDS. Betul, Doktor? Tepat sekali. Doktor, adakah benar virus ini boleh berjangkit melalui sentuhan barangan peribadi seperti yang dianggap oleh rakan sekerja Encik Alif? Yelah kan, sekarang ni kita selalu dengar cerita ahli keluarga tak nak tinggal serumah dengan pesakit HIV. Boleh Doktor kupaskan tentang topik ini? Sebenarnya, HIV ni dia tidak boleh dijangkiti melalui sentuhan manusia. Jadi, aktiviti-aktiviti macam berpelukan, berjabatan tangan, mandi dalam kolam renang ataupun perkongsian minuman ataupun makanan, semua ni tidak akan menyebabkan jangkitan HIV. Virus HIV ni dia dijangkiti melalui cecair manusia. Contohnya melalui hubungan seks dengan pesakit HIV ataupun perkongsian jarum semasa pengambilan dadah dengan pesakit HIV, penerimaan produk-produk darah semasa blood transfusion. Anak-anak juga boleh dapat HIV sekiranya ibu mereka yang mengandung, semasa mengandung, dijangkiti HIV. Secara mudahnya, individu yang berisiko tinggi untuk mendapatkan HIV adalah mereka yang mengadakan hubungan seks dengan pesakit HIV dengan pengguna dadah yang berkongsi jarum. Beginilah. Oh, itu risikonya. Bagaimana pula dengan rawatan HIV? Bolehkah mereka bebas daripada HIV, Doktor? Pada masa ini, tiada lagi penawar untuk HIV. Walau bagaimanapun, kita sudah ada treatment yang berkesan ataupun efektif untuk mengawal virus HIV. Jadi, adalah amat penting bagi seseorang yang suspek diri ada HIV untuk berjumpa doktor dengan secepat mungkin supaya diagnosis boleh dibuat dan mereka boleh menerima rawatan dengan secepat mungkin. Jadi HIV ini dia tidak bermaksud kematian. Dengan rawatan yang sepatutnya, pesakit-pesakit HIV masih boleh menjalani kehidupan macam biasa. Baiklah, hari ini jelas untuk kita bahawa pesakit HIV tiada bezanya dengan kita yang sihat. Layanlah mereka seperti manusia biasa di luar sana. Terima kasih Encik Alif dan Dr. Lim bertemu kita pada waktu dan hari yang sama di rancangan Kesihatan Hari Ini. Ingat, anda sihat, semua bahagia. So what's love? Who are we?
Laju sangat. Ayah, kenapa? Kamu, Cik Ali, kamu punya status Cik kamu Ali, what the fish, man? Sama! Jom, kau nampak Ali tu? Very shy tau. Ya je kau ni, mana kau tahu? Kau asyik membawang je. Mak, habis suasa. Kau tengah cakap ayah biar. Di mana kita... Sorry, jadi tak? Aku kentuk. HIV, tahu dikenali sebagai... Ha 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 ha